الشيخ الدكتور الشيخ يوسف الخرضاوي ketua majlis ulama sedunia mengutus satu kenyataan kepada saya minta disebarkan kepada semua rakyat Malaysia, hentikanlah kezaliman ke atas Anwar Ibrahim. Saudara, baca kenyataan dia. Saudara, saya pilih untuk pulang dan hadapi risiko. Saya kata dua sebab. Pertama, saya masih menaruh harapan hakim membuat keputusan ikut undang-undang. Kalau ditakdirkan saya disabitkan salah atas arahan politik, saya mesti bersedia dengan tenang. Umur saya 67. Nampak 47. Tapi tak patut tak bagi sesiapa yang siuman tolak saya ke penjara padahal saya tidak bersalah. Sekarang punya pilih untuk keluar. Tapi saya nak bagi tahu. Saya beritahu kepada Fahmi. Apa saya nak jawab? Saya datang ke Universiti Melayu, anak-anak saya. Pak Anwar, okey. Uncle Anwar, you're alright because you decide to move out to London or Istanbul. What about us? Kemana Fahmi nak lagi? Kemana anak-anak mahasiswa yang lain? Jadi saya harus lakukan sedikit pengorbanan. Saya tidak mau anak-anak rasa kecewa dengan perjuangan ini. Andai kata saya tumbang sekalipun. Lawan tetap! Lawan! Anak-anak akan tahu. Pakcik atau Uncle Anwar. Dengan umur sedemikian. Dengan risiko sedemikian. Pilih untuk kembali dan hadapi rintangan itu. Supaya anak-anak boleh sebut, oh kalau Pakcik Anwar boleh begitu, kami pun bolehlah lakukan.